السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد إمام المتقين، سيد الأولين والآخرين، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pertama-tama ingkang kula mulyakaken para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Hadi bin Segaf As-Segaf, mugi-mugi diparingi sehat wal afiat. Alhamdulillah, kita dengarkan untean ilmu dari Habib Hadi tadi. Memang Habib Hadi masya Allah, waktu ini ake manfaati. Alhamdulillah. Kalau saya perhatikan status WhatsApp Habib Hadi, manfaat tok. Pagi-pagi pengumuman untuk Maulid Jumat esok, bahas fikih Kamis pagi, nanti dana sosial ibadat. Iki status sing manfaat. Gak koyok status arek nom sak niki. Isine mek galau karo utuwe tok wisan. Tapi alhamdulillah digunakan medsos untuk dakwah. Mugi-mugi diparingi sehat wal afiat. Serta juga Al-Habib Ali bin Yahya, Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf, Al-Habib Faisal As-Segaf, serta juga para kiai, para asatid yang hadir di dalam majlis malam hari ini. Dan juga yang mulia segenap ta'mir Masjid Baitul Muslimin, jama'ah hadirin wal hadirat, jama'ah majlis al-ibadat, rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah pembacaan kitab Ta'lim Muta'allim dan juga diterangkan daripada bab adab di dalam rutinan majlis al-ibadat, sing penting niku para hadirin lan para hadirat saged meraktekno ilmu. Ilmu diutarakan banyak-banyak tapi gak dipraktekno kurang manfaati. Walaupun hadir majelis ilmu besar, tapi lebih besar lagi lek saged dipraktekno. Tadi diterangkan siji-siji sampai pitu. Adapi makan masya Allah badok ni, mangan ni iso dadi ibadah. Kanjeng Nabi niku para hadirin lan para hadirat, tadi sudah diucapkan oleh Habib Hadi, makannya sedikit titik mangan ni, seje karo kula lan panjenengan titik-titik mangan. Kanjeng Nabi niki para hadirin tidurnya titik. Lek kula mbek panjenengan titik-titik turu. Bu, turu, Bu. Boten alhamdulillah. Dadi lek dipraktekkan niki ilmu lebih manfaat. Mugi-mugi saking praktekkan. Amin. Allahumma. Alhamdulillah. Para hadirin lan para hadirat, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah yang diambil dari hijroni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijroni Nabi niku bukan Muharram, tapi bulan Sofar.
sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Bagaimana kisahnya? Sering kita dengar. Waktu itu tanggal 26 Safar ada musyawarah bahas orang kafir Quraisy yok nopo nangani Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi setiap parlemen bani kurang lebih 11 bani niki kumpul kabeh. Mikir bagaimana dakwah ni Kanjeng Nabi ini kok tambah bahaya ini. Sehingga semua berpendapat, termasuk sing hadir Abu Jahal. Onok meneng sing hadir Abul Aswad, Abu Bakhtari. Onok meneng sing hadir Syekhun Najdi. Siji-siji podo berpendapat. Abul Aswad berpendapat, ini bagaimana kalau dibiarkan Islam kemudian caci maki apa yang ada atau menyalahkan di dalam agama kami akan terjadi. Apa yang dikatakan Abu Aswad? Ngini ewis, itu yang namanya Muhammad kita keluarkan dari kota Mekah, kita usir, kita keluarkan, beres, ndak bingung kita. Apa katanya Syekh Najdi? Wah, ma arohadha biro'in. Iki duduk pendapat sing api iki. Jadi rapat nyalak noga duduk. Alam taro husna hadisihi. Katanya Syekhun Najdi, apakah kamu tidak melihat bagaimana api itu tur katani Kanjeng Nabi, akhlaki Kanjeng Nabi itu kalau diusir terus punya umat bagaimana? Siji menengyai pendapat. Siapa? Abu Bakhtari. Abu Bakhtari mengatakan gini aja sudah. Ya apa kalau dipegang, ditangkep, kemudian dikerangkeng sebelahnya Ka'bah, jangan diberi makan. Ngawur. Katanya siapa? Syekh Najdi. Terus nanti Bani Abdi Manaf ngamuk. Podo disalakno pendapati. Langsung sing ngomong sinten? Abu Jahal. Ini wis, saya punya pendapat. Pendapat ini pasti sampean kabeh cocok. Jenenge tok Abu Jahal. Abu Jahal iki Pak asline Abul Hakam. Yang memberikan gelar Abu Jahal. Abu niku artine bapak. Jahal niku bodoh. Bahasa aluse goblok. Bodoh. Lek urusan maksiat Abu Jahal iki pointer. Tapi lek urusan ibadah soro Abu Jahal iki. Waduh lek dikon maksiat pointer, sing jenenge pendapat itu langsung disetujui di parlemen tadi. Pendapatnya Abu Jahal sing ngeroso pinter. Dadi lek ana wong sakniki pinter urusan maksiat, gak pinter urusan ibadah, contoh onok pengajian, waduh musyawaroh, yuk nopo niki, kati onok pengajian ngeten wis iki, wah pinter iki. Tapi lek onok pengajian musyawaroh, yuk nopo niki, turu. Lek dangdutan ya bok, ngeten dangdutan, tenang wis, teko aku, anu nih saloni, wah iki jenengi Abu Jahal. Jadi lek urusan maksiat pinter, urusan ibadat ngantuk. Iki ngantuk kabeh, salah kabeh pendapat. Sing pendapat paling pinter Abu Jahal. Ngomong apa Abu Jahal? Ini lek sak bani yang membunuh Nabi Muhammad itu bahaya. Akhiri perang podo bani ini. Ngene wis, berikan pedang-pedang ini kepada semua setiap bani. Bani Ibn Bani Makhzum kayak ono pedang. Bani ini kasih pedang, semuanya berusaha bunuh, jadi gak ketok. Sopo sing mateni Kanjeng Nabi Muhammad? Waduh, Syekhun Najdi, sing ngomong pertama, iki pendapat gak api, kena pendapatnya Abu Jahal, apa yang dia katakan? Iki pendapat memang benar-benar iki tepat. Wah, akhirnya Malaikat Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi Muhammad, la tabid hadhil lailah,
Jangan sampean tidur di sini malam hari ini. Hijrahlah dengan siapa? Sayyiduna Abu Bakar. Akhirnya waktu itu Sayyiduna Abu Bakar di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Kemudian bersama Sayyiduna Abu Bakar yang gantikan tempat tidur untuk ditiduri, tempat tidur Kanjeng Nabi siapa? Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu diperintahkan juga untuk memakai selimut yang akhdar warna hijau. Jadi gaya selimut warna hijau. Jadi macam-macam selimuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku Pak tahu duwe selimut dari kain yang diberikan oleh seorang perempuan api bagus selimut tadi. Kemudian memang perlu oleh Kanjeng Nabi dipakai. Enak-enak digawe Kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi niku lek dijaluk gak iso nolak. Siji mbek kula mbek panjenengan lek dijaluk ya apa carane nolak. Kanjeng Nabi niku lek dijaluk gak tahu nolak. Sampai Kanjeng Nabi ada orang satu minta dikei piro? Duduk dikei daging sak kilo diberi 50 onta. Masya Allah. Sakniki ana wong jaluk daging dikei 50 onta lek jantungan mati wong iku, Pak. 50 onta langsung diberi. Nabi sampai pernah dapat ghanimah dibagi. Kemudian sedikit diberikan keluarga dibagi. Durung entek gak iso tidur. Sampai tidak tidur rumahnya, tidur di luar untuk menghabiskan ini tadi. Mari dintekno kabeh. Baru beliau mengatakan al-an istarahtu, saiki aku tenang. Masya Allah. Duwe harta langsung gak kepingin mule, kepingin dibagi sik. Siji mbek sakniki duwe kepingin mule cepet-cepetan iki rek disimpen sing aman. Tapi subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Selimut tadi sahabatnya mengatakan, "Ya Rasulullah, kok apik selimut iki? Bagaimana kalau saya ambil ya Rasulullah?" Langsung dikekno mbek Kanjeng Nabi. Sahabat iki padha heran, kenemenan sampean iki. Gak ndelok sampean Kanjeng Nabi itu tadi sangat seneng dengan selimut, sampean kok minta. Lah sampean lak semerap, Kanjeng Nabi niki pasti gak bisa untuk menolak kalau sudah diminta. Napa jare sahabat siji ne, kula njaluk selimuti Kanjeng Nabi niki duduk gawe apa-apa. Kula niat tak gawe kafan, ambil berkah lek aku mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah itu sering kita dengar bagaimana Nabi keluar dari rumahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digantikan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Ali langsung dipegang, dicekel. Diletakkan di mana? Di Ka'bah. Sebelah Ka'bah kemudian sempat dipukul. Orang-orang kafir Quraisy saking ngamuke datang juga ke rumahnya Asma binti Abi Bakar, anaknya Sayyiduna Abu Bakar. Waktu tidak jawab, Abu Jahal iki rafa'a yadah, langsung mengangkat tangannya kemudian menempeleng Asma binti Abi Bakar. Sing jenenge Abu Jahal iki paling seneng ngamplengan. Abu Jahal itu tidak segan-segan melukai. Sampai Ibn Mas'ud waktu diminta oleh Kanjeng Nabi sopo sing saged jahara bil Quran, baca dengan keras di Mekah. Ibn Mas'ud langsung jawab, "Aku ya Rasulullah. Boco Quran lek sak niki alhamdulillah, pengajian sampai jam 10:30 aman. Jamane Kanjeng Nabi di Mekah boco Quran banter diparani karo Abu Jahal yang namanya kupinge Ibn Mas'ud ini dilukai sampai terputus. Loro kuping iki. Duduk roti. Kuping sampai terputus keluar darah. Malaikat Jibril turun. Ketika malaikat Jibril turun, Kanjeng Nabi niki melihat Ibn Mas'ud kesakitan sampai nangis, tapi malaikat Jibril tertawa, senyum. Langsung ditegur oleh Kanjeng Nabi, "Ya Jibril, Ibn Mas'ud yabki wa anta tadhak." Wahai Jibril, Ibn Mas'ud sekarang dalam keadaan sakit menjerit nangis, kok sampean ketawa, kok sampean tersenyum? Nopo jawabani malaikat Jibril, "Nanti kamu akan tahu." Kapan?
ketika perang Uhud. Perang Badar. Ketika perang Badar, apa yang terjadi? Yang terjadi dua orang pemuda sama-sama ingin tanya sing dijenengi Abu Jahal. Lho apa kok takon sing dijenengi Abu Jahal? Iya, karena selalu ganggu Kanjeng Nabi. Abu Jahal selalu ganggu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enak-enak sujud, Abu Jahal ngomong nang konconi, sopo sing gelem ngai memberikan kotoran onta di atas kepalanya Kanjeng Nabi. Akhirnya sahabatnya Abu Jahal memberikan kotoran di atas kepalanya Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya terkapar jatuh Abu Jahal. Yang nemukan siapa? Sing nemokno pertama Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud langsung munggah dodoni Abu Jahal, namanya kuping langsung ditebas pisan. Diseret di hadapan Kanjeng Nabi. Waktu diseret, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir. Waktu itu bukan tobat tapi tetap sombong Abu Jahal. Jadi waktu seperti itu sombong, akhirnya juga meninggal dunia. Malaikat Jibril turun lagi. Apa kata Malaikat Jibril? Al-udun bi-udun war-ra'su ziyadah. Udun bi-udun, kupingi Ibn Mas'ud kena, saiki kupingi Abu Jahal kena pisan. War-ra'su ziyadah, emboni atuk nopo, atuk ndasi Abu Jahal. Masya Allah. Jadi Abu Jahal tadi seperti itu langsung namper Asma binti Abi Bakar. Sampailah Kanjeng Nabi di gua. Sering kita dengar bagaimana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan hijrahnya, waktu di gua bersama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar masuk, apa? Ya Rasulullah, ojo melbu sik jarno aku sik ae. Lho niki le sing jenenge murid memperhatino nang gurune. Akhirnya ditutup dengan dua kakinya lubang yang ada. Satunya disobekkan daripada kainnya Abu Bakar, kemudian ditutup. Masuk Kanjeng Nabi. Waktu Kanjeng Nabi niki tidur, Masya Allah, tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Ketika tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar, tersengat kala jengking. Salah jengking, subhanallah. Sampai anak kecoak tok jingkat kadang-kadang. Duduk kala jengking, kecoak jingkat. Kala jengking menyengat, ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena tidak ingin membangunkan yang Nabi waktu dalam keadaan istirahat. Terus disengat, akhirnya menetes daripada keringat Abu Bakar sampai terbangun. Tanya, kenapa engkau wahai Abi Bakar? Ludightu, aku disengat kala jengking ya Rasulullah. Akhirnya diambil ludah, kemudian diberikan ludahnya Nabi, langsung sembuh. Allahumma salli ala Muhammad. Wariqul Mustafa yashfil alila. Ludahnya Nabi ini dapat ngobati penyakit. Ludahnya Nabi, Masya Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga mendapatkan ludahnya Nabi, langsung sembuh waktu sakit mata di dalam perang Khaybar. Singkat cerita, sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Quba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pertama bertempat di kota Madinah di rumahnya Abu Ayyub. Abu Ayyub niki para hadirin termasuk keluargane Kanjeng Nabi. Niki contoh. Jadi lek silaturahmi niku didahulukan juga keluargane. Sing jenenge nyambung tali hubungan silaturahim itu sangat mulia. Duduk ngenteni riyo tok. Dayo niku duduk ngenteni riyo. Zur ghibban tasdad hubban. Jadi lek sampean niki seneng ziarah, seneng dolin nyambangi dulure sampean, niku insya Allah akan timbul rasa seneng kepada saudaranya. Tapi dawuhne Kanjeng Nabi, ghibban leiso, ojo terus-terusan. Dayo rek silaturahim, wapi fadilani, pendino entek kopine wong iki. Ya delo anambian seminggu sekali, lek ado ya dua minggu sekali, tambah cedek, tambah bagus, nyambung terus. Tadi sudah disebutkan bagaimana
Al-Habib Hadi menyebutkan, ya napa sing jenenge Nabi Ibrahim niki paling seneng karo tamu. Sampai Sayyidina Ali karramallahu wajha tahu nangis. Ditakoni ambek kancane, "Lho napa sampai nangis?" "Nggih, beberapa hari saya ini sumpek." "Kenapa sumpek?" "Tidak datang tamu beberapa hari ke rumah saya." Masya Allah, saya ini enggak sumpek lek kedayon, wadah wong iki maning sumpek. Nabi Ibrahim itu kadang-kadang masak sing melbu griyane kan Nabi Ibrahim itu kadang-kadang Nabi Ibrahim tahu, kadang-kadang enggak tahu. Sampai dikatakan di dalam hadis, "Man akrama dhaifan wa huwa la ya'rifuhu fa ka'annama akraman nabi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang memuliakan tamu sedangkan dia itu tahu tamu itu koyok mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad. Contoh, koncone sampean kate mendayon di omah ta Mas? Nggih di omah. Tak dolen ya nang griyane sampean. Nggih monggo-monggo disiapno. Sampean semerap sing kate kedayon, "Oh niki fulan koyok hormati Kanjeng Nabi." Masya Allah, tamu niki melbu gawa rejeki mule ngampuni dosa tamu niki. Nabi Ibrahim seperti itu, lek ngerti. Yo napa lek menghormati tamu mboten semerap sinten iki sing mlebu griya kula niki. Sampeyan delok lek hol-hol niki. Hol Zulu, padha buka tamu. Padha buka omahe, mlebu kadang-kadang sahibul bait sing duwe omah gak ero siji-sijine tamu niki. Yo napa niku hukume? Man akrama dhaifan wa huwa la ya'rifuhu fa ka'annama akramallaha ta'ala. Barang siapa yang memuliakan tamu dan sahibul bait niki mboten semerap sinten niki tamu niki, bagaimana seperti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Didolei dadi saking dolei ini bukan tamu tadi dimuliakan saja Nabi Ibrahim, lek wis mule niki dinterno sampai kurang lebih 1 mil, 1 kilo lebih. Masya Allah dinterno. Jadi lek sampean duwe tamu ada pe niki pintu pagar niki ojo ditutup sik sampe wonge mule. Entenono nggih. Suwun nggih insyaallah mugi-mugi ketemu maling nggih nggih. Wonge greng sepeda montoran tutupen. Iki enggak tamu sik nyekel sandal kretek. Wadah. Ah gelem tamu iki. Dinterno karo Nabi Ibrahim, dinterno duduk di pagar lho ya, sampe sak mil. Nabi Ibrahim tahu sumpek sedina rong dina telung dina gak ketemu tamu. Masak wis akeh. Saking sumpeke ndoleki tamu. Ndek endi saiki sampean? Ana wong ndoleki tamu. Ndoleki akhire mule nang omah ana ada seperti pemuda. Tuh. Sinten sampean? Mlebu griyane kula. Jare tamune kula Israil. Waduh lek tamu koyo ngene rada mikir sakjane. Israil malaikat pencabut nyawa tanggelet Nabi Ibrahim. Sampean nang kene niki napa maksude? Kula dikongkon Gusti Allah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk cari khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim permulaane mboten semerap. Khalilullah niku awake. Waktu kedengaran malaikat mau cari khalilullah, apa kata Nabi Ibrahim? Tolong sampean kandhani kula nggih, lek wis ketemu sinten niku khalilullah, sampean kandhani kula, kula kepingin dadi tanggane. Saya kepingin jadi temennya. Niki lho perlu dicontoh. Napa sing dicontoh? Nabi Ibrahim kepingin cedhek karo kekasih Allah. Jadi sampean lek kepingin bejo dunya akhirat, kepingin untung, cedhek karo wong sing soleh. Cedhek wong sing karo cedhek Gusti Allah. Termasuk tombone ati niku napa? Wong kang saleh kumpulono. Malam Minggu eling rek ibadat kumpul karo wong saleh, buka kitab, sampe dibukakno kitab. Dibukakno kitab adab, dibukakno kitab taklim muta'allim. Dingertikno yo napa sejarane Kanjeng Nabi. Kumpul wong soleh, Nabi Ibrahim koyok ngeten. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan apa? Lek sampean wis ketemu, saya kepingin deket sampai aku mati. Ngono lho. Lek cinta nang poro habaib, poro ulama, poro kiai, niku cinta sampai mati. Lek melok majelis, terus melok majelis. Ojo separuh-separuh. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak akan pisahkan lek wis ketemu khalilullah itu tadi sampai saya mati.
Napa jawabani Nabi malaikat Israel? Yang dimaksud Khalilullah niku sampean. Masya Allah, tibain Nabi Ibrahim dewi. Jadi sampai tadi Abu Ayyub. Abu Ayyub didatangi. Ome Abu Ayyub duduk oma gede. Omae bocor. Kanjeng Nabi Abu Ayyub meletakkan tutup untuk supaya apa? Supaya tidak netes di wajahnya Kanjeng Nabi. Terus saking senengi kedayuan Kanjeng Nabi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Madinah podo kulolan penjenengan semerap yokno podakwani Kanjeng Nabi ngeten. Pertama niku Pak, jenengi wong dakwah niku macem-macem. Lek sanjangi Habib Hadi wis, sing penting lek wis melbu kuping kanan, wis kadung melbu, usaha ditokno sebelah kiri. Macem-macem omongane wong, nopo maneng zaman sak niki. Sering kadang-kadang kita dengarkan yo nopo ono keledai cilik ditumpai bapake, jarine wong-wong kenemenen rek. Mosok bapake numpak keledai anake melaku, anake sing numpak. Salah maning. Yo nopo anake sing numpak bapake melaku kurang ajar iki anak. Yo nopo munggah kabeh. Munggah kabeh ketemu desa, mari ngono diwarai yo nopo keledai cilik bapak sak anake numpak wong loro. Yo opo karepe sak anake cilik? Yo opo nak? Dituntun bareng ae wis nak. Dituntun bareng keledene melaku, bapake nuntun, anake nuntun. Mari ngono melaku ketemu di desa, jarine wong-wong yo opo? Duwe keledhe dituntun wong loro, waras saiki. Subhanallah, kira-kira lek sampean koyo ngono bingung napa mboten? Lek sampean milih yo napa enake? Ditumpaki bareng, gak ditumpaki, ditumpaki bapak itok apa ditumpaki anak itok? Milih sampean. Milih apa sampean? Hah? Milih napa? Lek aku milih tak dekek keledeni numpak angkutan. Tapi biyen durung ana angkutan nggih. Artine wis gak usah melok omongane wong. Sing penting alhamdulillah. Yok napa Kanjeng Nabi? Akhirnya Kanjeng Nabi mendapatkan Fathu Mekah, diberikan lebar di dalam dakwahnya. Sing penting juga di dalam hijrah tahun baru Hijriah nanti ada pergantian tahun. Lek wis pergantian tahun baru Hijriah itu berarti pergantiannya dengan maghrib ghurub. Durung maghrib donga napa? Doa akhir tahun. Ojo lali. Donga doa akhir tahun niku yo napa? Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhum walam tardahu walam tansahu. Ya Allah, termasuk dungo ni akhir tahun. Kalau seandainya saya melakukan amalan yang perbuatan maksiat yang telah Engkau larang ya Allah, walam atub minhu, dan saya tidak sempat untuk meminta tobat kepadamu ya Allah, walam tardahu, dan Engkau tidak ridha dengan perbuatan itu, walam tansahu, dan Engkau tidak lupa dengan perbuatan tersebut, kita minta ampun kepada Allah. Ngono akhir tahun. Duduk ngenteni jam. Ono wong jam 12 dinteni ting. Waduh. Lek huruf karo donga, lek iso iktikaf di masjid, donga dalam keadaan berzikir nopo apa lani? Akhir niku menentukan, Pak. Akhir itu sangat menentukan. Berapa banyak manusia api akhire elek, elek kabeh wal iyadu billah. Sing ditelok niki akhire. Ono wong sakaratul maut, mau meninggal dalam keadaan meninggal nopo sing api? Ditalkini kuping kanan. Sing nalkini ojo karo ngamuk. Harus sabar. Polane nopo? Wong sakaratul maut niku seje karo wong sing sadar. Ono wong sakaratul maut kati mati nih. Pelan-pelan la ilaha illallah mendelik tok sing kati mati. La ilaha illallah tambah halus. Ojo, meneng doa iki sore la ilaha illallah ngono doa iki sore. Ojo.
La ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan syahadat, turika, ditinggalkan. Napa arti? Gak ditambahi we, supaya akhirnya la ilaha illallah. Napa pola ni? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi le akhir kalimat la ilaha illallah masuk surga. Hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk mari syahadat la ilaha illallah. Yasin hafal tambah. Waduh. Yo ngelu wong sing sakaratul maut kok mujo yasin. La ilaha illallah akhirnya akhir tahun baru ditutup dalam keadaan zikir. Koyok ngeten lho. Akhir ini sangat menentukan koyok nopo sih? Koyok sampean lek mangan iki. Ru langsep sampean, buah langsep. Nggih, duku apa langsep. Kadang-kadang sampean buka manis. Buka maneng pahit. Mari ngono legi. Sampean buka langsep legi. Kari siji niki. Pahit. Kira-kira pahit kabeh apa manis kabeh? Pahit kabeh. Pola napa? Akhire pahit. Tapi lek sampean buka legi. Pahit. Kari siji. Legi kabeh. Akhire sing ditelok. Doa akhir tahun meminta kepada Allah. Awal tahun meminta tiga hal kepada Allah. Meminta apa? Pertama, nas'aluka al-ismata minasyaiton wa auliyaihi wa junudihi. Meminta penjagaan dari Allah teko setan. Nomor dua, an-nafs bil al-ammara bisu. Minta dijauhkan daripada hawa nafsu sing ngejak maksiat. Sebelah ini sampean ini kayak setan loh. Jari ini setan, waduh kesuwen abib ini kira kaya irek ngono. Setan, waduh jambiro ini. Terus diumek-umek wek setan ini. Setan ini aduan mubin. Musuh yang nyata. Ono wong males nang masjid karena setan kadang-kadang. Ono wong males nang majelis karena setan karo hawa nafsu. Ono song jiwong kati nang masjid. Esok-esok udan-udan becek masjidi. Berangkat bengi-bengi subuh-subuh peteng-peteng. Dek tengah dalan enak-enak wis bersih kabeh kelambini. Kate tutup masjid kepreset. Kepreset tiba, waduh kira-kira lek sampean wis kepreset kate nang masjid. Sido apa enggak balik apa-apa. Mule iki tetep balik. Waduh ganti sarung ganti kabeh berangkat. Maklum rodok tuwo di masjid isi ado ya berangkat tutuk cedek kepreset maning kepreset waduh ya apa iki rek balik tutuk oma berangkat enggak berangkat tapi pancen tuwo mari ngono rodok gerimis titik tambah berangkat ketiga kate tutuk masjid kepreset kate kepreset ono sing nulungi waduh terima kasih syukur sampean tulungi sakjane kepreset mboten saged nang masjid kula niki. Sik kula badhe tanggel jari sing kate nang masjid. Sampeyan niki sinten? Kula niki setan. Lho. Kok iso setan nulungi wong nang masjid niki? Nggih, jari setan iki. Sampeyan mangiku sing pertama kepreset sampeyan balik, dosane sampeyan diampuni karena sampeyan tetep balik nang masjid. Sampeyan sing keloro kepreset tetep balik ae, dosane keluargane sampeyan niki diampuni karo Gusti Allah. Nomor telu lek sampean sida kepreset, sampean balik maning mari nang omah ganti kelambi, dusone sak kampung niki diampuni kabeh. Pompong dorong dusone sak kampung diampuni, tak slametno ae cepetan mlebu masjid wis. Subhanallah. Ngono ari setan. Wahaya. Setan ini mengelabui. Pinter-pinteran setan. Kadang-kadang wong-wong aras-arasan salat duha, pertama giat ping wolu entek kabeh meni entek tipu dayanya setan sangat menakutkan dan setan iki Pak dudu ijenan wa junudihi duwe bala tentara wake setan macem-macem onok setan sing lemu onok setan sing guru onok maning onok setan sing ngepres setan sing lemu takon nang sing guru sampean kok guru tan jari sing guru iya sampean kok lemu tan podo setan iki kok. Ya lek nyeluk setan. Jare sing lemu, waduh. Aku iki dadi setan. Wenak mangan delok wong lali bismillah melok nyaplok. Ana wong ngombe gak baca bismillah melok ngombe, terus tak lakoni. Polane napa?
gak zikir karo Gusti Allah, tidak menyebut nama Allah, waktu makan sehat aku, melok mangan. Jari setan sing guru. Aku dadi setan apes temen. Pancen wis apes dadi setan iki, sing apes wisan sik guru wisan. Napa ana wong baca bismillah kate mangan terpental, ngombe terpental, napa polani baca bismillah. Niki sing dijaluk. Yang nomor tiga, doa awal tahun minta apa? Al-ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Minta kepada Allah supaya disibukkan untuk tagarrub di tahun baru. Jadi lek seumpama tahun sekarang titik ibadani, tahun baru kepingin akeh ibadani, diniati tahun baru baca Qurani insyaallah tambah, salat sunnani insyaallah tambah. Niki polane napa sih Pak? Sing jenenge lek tambah tahun niku berarti artine tahunnya kurang. Paham sampean? Lek tambah tahun berarti tahunnya kurang. Ana wong ulang tahun, koncone ngomong selamat ulang tahun. Artine napa? Berarti napa? Selamat umurmu wis kurang setahun. Ngono. Artinya tambah kurang setahun. Mene ulang tahun mene kurang-kurang. Tambah umur niku duduk tambah. Artinya kurang umur. Lek umure swidak, umure 60. Sakniki 35, ulang tahun 36, berarti kurang setahun. 37 kurang setahun, iku hakikate. Tambah dino berarti tambah kurang dinoni, tambah wulan tambah kurang ulani, tambah tahun tambah kurang tahuni. Nopo sing kula lan panjenengan niki persiapkan? Sing jenenge umur niki lek wis tambah gak iso bali. Dawuni Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sing jenenge nafas umur niki adalah seperti jauharoh, seperti permata yang sangat mahal. Wa idza fatala audalahu. Umur niki lek wis tambah gak iso bali. Umur lek wis tambah gak iso kate dibalekno. Apa? Umure menungso, augatuka umruka. Waktu ni sampeyan niki ya sak niki dik dunya umure. Contoh iki sing hadir ana sing swidak takdiri, ana sing 70, ana sing 80. Niki rok sumal. Rok sumal niku lek diartikno modal. Modal contoh ana wong tak modali, sampeyan nyambut gawe iki buka otoku, tak modali 50 juta. Tak delok setahun maning. Kira-kira untung napa mboten karo 50 juta niku. Wong sing pinter 50 juta itu tidak disia-siakan. 50 juta kula anjing tepak-tepak-tepak. 1 tahun lagi dadi 70 juta. Badi piro? Wah, lek dhuwit cepet sampeyan iki rupane. 20 juta. Kula mbek panjenengan iki dikei modal. Ana sing dikei modal umur swidak. Ana sing dikei modal umur 70. Ya iku umure tok wis, gak iso ditambah. Tidak bisa ditambah, umurnya digunakan untuk ibadah. Lek yang menggunakan waktunya untuk ibadah banyak, berarti niku wong sing cerdas menggunakan waktunya untuk hanya ibadah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sampai ngomong nang anakina, ana ta sing dodolan umur, sing dodolan waktu tak tukuni, penting. Ada Dawud At-Ta'i, Dawud At-Ta'i ini lek mangan dolek barang sing halus. Dadi gak gelem mangan khubus roti, dolek sing halus, cepet dadi. Mangan niku dicepetno napa? Ditakoni, sampean kok gak mangan khubus roti sing dikunyah rodok suwe? Soalnya iki gak duduk roti tok juagung puangan sampai kesuwen. Napa jarine Dawud At-Ta'i? Niku lek kula ngunyah, ngunyai mangan roti iso keilangan gawe ngaji khamsina ayat, 50 ayat Quran. Ngono. Mangan roti kepingin kecepetan dihalusno didik. Saiki enggak kadang-kadang. Nek warung-warung ngombe kopi lho 5 jam kadang-kadang. Ono napa mboten? Ngake. Wifi ni muru melbu. Kopi jahe setunggal jam piro? Jam 10. Mulai jam 3 totalan. Makan apa saja? Kopi tok nggih. Ya Allah. Lek aku sing dodol letheke tak gekno rai ini. Oh, 5 jam kopi tok. Wedi wong biyen sampai ada anaknya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, anaknya Habib Husain bin Thahir. Satu saudara. Sak dulur padha belajari.
Saking emane kare waktu, tidak mau membuang waktu hidup di dunia, waktu belajar nopo, sijine buka kitab. Sijine nopo buka kitab untuk baca, dibaca no. Ngomong sijine mangan. Dadi mangan niki sik krungu ilmu. Ngono, mangan sik krungu ilmu. Sing krungu ilmu mari ngeten nopo? Boco. Sijine mang sing boco sak niki mangan. Gak kepingin ketinggalan waktu nih. Eman dino Senin ketemu Selasa ketemu Rebu ketemu terus tambah kapan Pak sampean sadar waktu niki larang kapan sampean sadar waktu niki larang kapan lek wis mati kalau sudah di alam barzakh lek wis didekek kuburan ana patokane ngerti kula urip 20 tahun tapi tak gunakno kaya ngeten. Saya hidup 70 tahun, leha-leha tok mboten ibadah. Itu manusia akan sadar ketika sudah meninggal dunia. Sing sehat kadang-kadang lali karo nikmat sehat. Kapan eling nikmat sehat? Deloken rumah sakit. Sing jenengi poli niku macem-macem. Poli mata, poli irung, poli tok. Sampai delok antri ni rumah sakit. Kadang-kadang joko antriane ngenteni rong jam. Larang sehat nih. Ono podo loroi kadang-kadang diskusi penyakit sampai ntar oleh antri di rumah sakit. Podo antri si cini loro apa sampean? Anu gulo kena gulo nih si cini sampean. Kuro anu asam urat iki terus podo diskusi. Ambil antri diskusi sakit. Tapi sing sehat, masya Allah nikmat. Lo heran. Sing sehat niki mboten digawe ibadah. Lek wis loro baru eling. Kulo duwe tonggo niku. Masjid niki. Kalau sudah adzan, durung adzan niki wong tuwa sampai ndekek kursi di masjid. Kursi niku didekek masjid mboten saged salat karo ngadeg lungguh. Lek melaku niku, Pak. Nggih yo napa? Gak iso kaya arek nom-noman. Lek melaku pelan-pelan. Pelan-pelan. Kuala ambek arek nom, tapi durung adzan wis napa? Wis tahiyatul masjid diterusno salat. Pancen wong ibadah niki duduk ngenteni sehat jasmani tok, sing penting rohani sehat. Ana wong sehat jasmani, lek fitness waduh rong jam. Wah, mlayu kapir Mojosari Mojokerto mlayu. Mojosari pacet mlayu olahraga. Ae kok ngono salat tarawih 20 rakaat kratak. Waduh. Sholawat Allah, sholawat Muhammad, gak kuat 20 rakaat, kira-kira melayu Mojosari pacet. Karo sholat terawih 20 rakaat, sik keselan melayu. Niki lho. Wong ibadah niki duduk ngenteni sehat jasmani tok rohani nih, sampean hadir. Gak kabeh wong Pak iso hadir majelis koyok ngeten. Iki pilihan. Sik kalau ditanya, ditakoni niki, sampean nang mantun isa, sampai saat niki jam 10 luwe didik. Nopo isine ibadah tok. Anjen majelis al ibadat. Ibadah tok teko sing di masjid niat iktikaf. Ditambah solawat nyedekno karo Kanjeng Nabi, boco kitab mauidho terus isine ibadah tok. Kapan? Sampean semerap majelis koyo ngeten niki sangat memberikan fadilah keutamanya besar kapan? Lek wis di kuburan. Lek wis di kuburan sampean dipertontonkan dan juga ditunjukkan urip. Ana urip sing baduk nongkrong, ana urip sing lalai, ana urip sing maksiat, tapi waktu mandek hadir majelis, sholawatan, ndolek ilmu, seneng bunga alhamdulillah. Sampai ana wong sing di akhirat niki napa nangis nyesel. Ternyata nyesel duduk karena maksiat waktu urip di dunia. Nyesele nangise napa apalane urip ndek donya mboten digawe zikir. Urip ndek donya waktune mboten digawe ibadah. Napa niku nyesel apa maning sing maksiat wal iyad billah. Sehingga lek wis tambah umur tambah eling nang awake. Insyaallah mugi-mugi kula lan panjenengan diparingi sehat wal afiat. Diparingi umur sing barokah. Umur sing saged ngelaksanakno kewajibane Gusti Allah. Umur sing saged ngelaksanakno sunane Kanjeng Nabi Muhammad. Umur yang dapat membuat kita seneng binjing di kuburan. Umur sing saged
garai tenang kulolan panjenengan waktu dihisap, waktu ditunjukkan oleh Allah amalan-amalan manusia niku sing garakno seneng hadir atau ibadah seperti malam hari ini. Mugi-mugi insyaallah tambahnya hari, tambahnya bulan, tambahnya tahun membuat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lan mugi-mugi kula sedaya sampai diberikan sehat wal afiat, hidup dalam taat, umur panjang. Lan mugi-mugi insyaallah berkat majlis koyok ngeten, waktu dalam keadaan sakaratul maut, ketika Allah akan menutup usia kita, dan itu akan pasti terjadi. Menungso bakali mati, menungso bakali meninggalkan keluarganya, menungso bakali meninggalkan kendaraannya, menungso bakali meninggalkan kegiatan sehari-harinya untuk menuju rumah pertama akhirat yaitu kuburan. Tapi waktu dalam keadaan sakaratul maut, waktu dalam keadaan akhir kehidupan, kita meminta mugi-mugi iman kita dikuatkan oleh Allah, Islam kita dikuatkan oleh Allah, lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Ini mungkin dari saya, hadani Allah wa iyyakum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.